Oke, guys, welcome back my channel. Kembali dengan saya lagi di Jokom Gaming Channel. Jadi pada video kali ini gue mau buat video konten gabut aja ya. Kita bakal nge-reaction orang-orang yang ngegrebek rumahnya Kopral Jono, guys. Jadi udah banyak banget di YouTube ya yang ngomong kalau dia udah ngegrebek rumahnya Kopral Jono. Nah, tapi sebelum kita videonya, jadi buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu sekarang juga karena kita bentar lagi mencapai 300 ribu subscriber, guys ya. Seperti biasa, jadi di 300 ribu subscriber gue bakal buat turnamen kecil-kecilan khusus subscriber solo ya. Jadi kita bakal live streaming di 300 ribu subscriber nanti. Jadi buat yang boya gue bakal kasih diamond. Mohon maaf, guys ya. Lightingnya mati, cu. Astaga. Jadi ya seperti biasa lah ya. Di 300 ribu subscriber gue bakal buat turnamen kecil-kecil langsung subscriber. Jadi gue bakal live streaming dan ya pasti berhadiah, guys. Jadi buat kalian yang buyah nanti bakalan gue kasih diamond. Langsung aja tag. Makanya tunggu apa lagi, langsung aja di subscribe dan follow Instagram gue. Karena gue bakal kasih tahu kapan gue bakalan live streaming. Oke, tanpa berbanyak bacot langsung aja kita reaction videonya, cuy. Mohon maaf ya kalau gelap ya, soalnya lightingnya mati anjir. Kita cari gerbek rumah Kopral Jono. Udah ada banyak nih, guys. Nah, ada dari channelnya si Dika Ardika. Penontonnya 120 ribu loh. Jadi kita bakal nge-reaction, guys ya. Kita bakal lihat nih. Lagunya copyright apa enggak nih, coy? Kita nonton, guys. Anjir, di blur mukanya Kopral Jono, cu. Widi, keren banget nih kamarnya. Bang, aku mau review dulu ya. Aku mau review dulu, bentar. Waduh, komen di kolom komentar, guys. Ini bener apa enggak ya? Soalnya enggak gini sih kayaknya ya. Komen di kolom komentar, guys. Gue enggak tahu nih. Kayaknya ngehalu doang nih orang nih. Kita nonton, guys. Cinematiknya ya, mantap. Komen, guys, di kolom komentar, guys ya. Aduh, ini nggak tahu sih bener apa enggak ya ini ya. Soalnya di ini ya, di sini juga kita bisa lihat dislike-nya agak lumayan banyak dan penontonnya lumayan banyak. Jadi komen aja di kolom komentar, guys ya. Gue nggak tahu ini bener apa enggak. Soalnya di sini tulisannya gerbek rumah Kopral Jono terbongkar. Ini dia wajah asli Kopral Jono, gerbek rumah Kopral Jono. Dislike-nya lumayan banyak ya. Kita bakal nonton lagi, lanjut bener apa enggak nih. Woi, 500 diamond syaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal skip aja, guys. Dia ngerebek apa enggak nih? Waduh, ngomong doang kayaknya dia, guys. Oh, dia cuman ngomong doang, guys, di sini ya. Berarti di sini doang yang kelihatan kalau dia gerbek Kopral Jono. Komen ya di kolom komentar, ini enggak tahu nih Kopral Jono nih, bos, anjay. Kita ulang ya. Widi, keren banget nih kamarnya. Bang, aku mau review dulu ya. Aku mau review. Gak tau, guys ya, ini bohongan apa enggak. Komen aja di kolom komentar. Oke. Muka asli Kopral Jono udah ketahuan. Oh, ini Randy R nih. Ini dari Laude Gaming. Ini kalau kalian bisa lihat yang pakai baju warna biru ini hampir mirip mukanya sama yang lagi terbongkar sekarang, guys ya. Itu muka Kopral Jono di konten barunya nih. Yang ini nih. Yang ini. Hampir mirip sama yang ini nih, guys. Nah, ini nih kalau misalnya ada, gimana ya cara gebesarin ya? Ini ya, ini Kopral Jono-nya ya. Nah, dan ini muka aslinya Kopral Jono. Hampir mirip lah ya. Sedikit lah, hampir mirip. Kita bakal lihat. Apa nih, gerbek rumah Kopral Jono. Ternyata Kopral Jono masih SMA, tatoan. Anjir. Kita nonton, guys. Halo, guys. Welcome back to my channel, Wayan Suwardana. Wayan Suwardana. Jadi di video kali ini kita bakalan gerbek rumah Kopral Jono, guys, sesuai requestan kalian di komentar. Siap. Kita request, kamu request itu saya bahas, guys. Anjay, saya bahas. Kita grebek rumah Kopral Jono nih, guys. Kopral Jono. Karena saya setetangga sama Kopral Jono, bos. Rumah saya sama Kopral Jono itu selat sekitar berapa? 200 meter, guys. Ini di setting kayaknya, guys ya, di setting nih. Soalnya apa ya? Ini kalau misalnya ya, ini udah gelap loh di belakangnya, udah gelap, udah kayak malam lah. Istilahnya udah malam, udah maghriban. Nah, di sini dia masih pakai baju sekolah gitu. Sama Kopral Jono. Tanpa basa-basi, guys. Siap. Langsung saja kita gerbek rumahnya. Santuy. Sekuy, santuy. Ini rumah orang tuanya, guys, masih rumah barunya. Masih iya. Ditinggal, guys. Lalu loh. Langsung saja, guys. Siap. Ini dia Kopral Jono, guys. Saya masih SMP, dia SMA, guys. Anjay.
Waduh. SMA ini Kopral Jono beneran. Kopral Jono beneran. Ah, gua enggak nonton lanjutannya ya. Soalnya ini kayaknya udah aku reaction di video sebelumnya, guys. Jadi konten. Jadi kalian nonton aja. Dislike-nya parah, men. Dislike-nya 8.000. Waduh, jelas-jelas kawin ya. Jelas-jelas kawin nih. Kita nonton lagi. Oh, ini gerebek rumah dan studio Kopral Jono. Kita nonton, guys. Kita bakal nonton ya. Ini dislike-nya berapa ya? Kita lihat dulu dislike-nya. Oh, ditutupin dislike-nya, guys. Kita nonton ya. Halo guys, oke guys, kali halo ini guys, gua akan ngebut rumahnya si Kopral Juno ya. Oke, ikutin saya ya, kita ngebut rumahnya si Kopral Juno. Dan ya apa? Kopral Juno lagi ngapain? Mana? Ya, jadi ini kamarnya, kamar yang biasa tidur Kopral Juno di sini ya kamarnya. Waduh, suara ya. Motor. Dan sini, nah. Waduh. Kita grebek di mana ruangan lainnya ya. Jadi ini kipas buat kipasan Kopral Juno. Ngalus ya. Ini orang nih ya. Ngalus, guys. Oke. Okay. Siapa tuh tidur tuh, Bang? Itu room tour-nya ada di sana. Oh, room tour-nya di sana, guys. Itu tempat studionya. Oke, okay, mantap. Kenapa enggak ke situ? Tempat buat kontennya ada di sana. Iya, datang. Datengin. Sampai di situ aja ya. Hah? Apa sih? Udah. Ya Allah. Banyak banget, guys ya. Kita bakal ngecek lagi. Waduh, udah ada banyak banget gerobak rumah. Oh, bukan. Banyak banget, guys, yang mau gerobak rumahnya Kopral Jono, guys. Kalau ini udah banyak ya yang tahu ya. Kalau ini mukanya Kopral Jono yang kebuka di konten dia ngasih bocil diamond, guys, video ini. Oh, ini yang gerbek Randy R, guys. Oke, oh. Oke, siap. Udah enggak ada lagi kayaknya ya. Cuman tadi itu yang bocil tuh kita nonton lanjut, guys. Kita nonton lanjut nih. Ini enggak selesai-selesai nih tadi ya. Mana tuh bocil tuh yang gerbek rumah Kopral Jono. Halo guys, welcome back to my channel. Kalian udah tau ya, ini KW guys, ini cuman ngehalu ya. Kita skip tadi yang di ini nih. Wih, lumayan. Ayo no. Ini dia bener real. Dia ngomong guys. Sesuai request. Dia ngomong. SMA ini Kopral Jono beneran. Siap. Bicara dulu John. Kan ya Yono. Beda. Dia bener real. Wah real. Sesuai requestan kalian guys. Yep. Bener real. Saya masih SMP, dia SMA guys. Anjay. Bener tatuan anjir. Siap. Emang dasar anak anjing, anak aram Kopral Jono. Astaga. Toxic loh. Sekarang berapa juta subscribe-nya, Bang? 4 juta kurang ya? Iya, 4 juta kurang. Anjay, Ono. Ini dia, guys. Jagoan main Free Fire? Iya. Iya doang. Ini sering ngeprank global guys. Ini dia Kopral Jono. Pih, real banget ini guys. Real banget. Emang ada ya real enggak banget gitu. Ya real ya udah real aja gitu. Real banget loh. Ini HP kentang. Saya mau buang ini guys. Lah. HP-nya Kopral Jono iPhone, Bos. Kok ini Samsung? Ini bener real guys. Bener, no settingan. No settingan. Tunggu aja Kopral Jono facecam. Okay, kalau ini dia, ini hasilnya. Oke, okay, inget ya yang dikatain bocil. Kalau dia nanti kan bentar lagi 5 juta ya tuh. Dia bakal facecam dan ini awas ya. Kalau memang bukan awas ya, gua apain lu. Subscribe channelku sebanyak-banyaknya. Oh, ini real bener guys. Siap. Ini Kopral Jono. Katanya guys. Katanya ya kalau bener nanti mukanya Kopral Jono seperti itu, kalian harus subscribe nih channel. Oke, okay, siap. Setuju gak? Banyak yang gabut orang-orang. Satu siswa sama dia guys. Oke, siap. Cuman dia SMA, aku SMP guys. Ini SMA, lambangnya ada logo guys. Dia cuma tatuan. Ini juga namanya mana? Jono. Itu Jono. Oh iya loh. Oh iya loh cu. Namanya juga Jono loh. Tuh guys. Kita unboxing dulu dia guys. Ini Kopral Jono beneran guys. Ini no settingan. Ini lubang telinganya besar banget anjir. Ini wait. Nama sekolahnya tadi apa tuh? Gambaran ini Queen nih bos. Queen. Ini udah gua cari dulu ya, Melaya. Kalian yang jadi kita bakal ngecek Melaya tuh di mana? SMP Melaya. SMA ya? Melaya.
Gimana tuh? Oke, kita bisa lihat dan oke, ternyata ini benar-benar salah guys ya. Soalnya kita bisa lihat di sini SMA Negeri 5 Melayu itu di daerah bagian Bali ya, bagian Bali. Dan kalau kita bisa tahu Kopral Jono itu orang Jawa dan dia tinggal di Jogja. Mana Jogja, Cuk? Pokoknya jauh, jauh banget. Nah, Jawa Tengah tuh Jogja tuh. Nah, ini nih, ibu kota Yogyakarta. Beda. Daerah istimewa Yogyakarta. Jauh banget. Yah, pasti ngehalu ya selesai judul ya, ngehalu nih. Ah, komen aja di kolom komentar sebelum Kopral Jono masuknya 5 juta, kita seru-seruan aja nyariin orang-orang yang ngehalu kalau dia digerebek, guys. Oke, segitu aja dari video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, kita menuju 300 ribu subscriber. Enjoy this video. Bye-bye.